Oke, selamat datang di Garden Vindicator. Oke, sebelum masuk ke video, yang pertama-tama gue mau berterima kasih sama kalian yang udah mensupport gue dari nol sampai sekarang ini ya. Nah juga, dan mohon maaf dari kemarin belum upload video dikarenakan sibuk untuk beresin taman di sini ya. Dan mohon maaf kalau tata letaknya masih berantakan ya di sini. Oke, yuk langsung masuk aja. Nah, kita mulai dari sini. Nah, yang pertama ada bromelia giant ya. Sini ada bromelia, ini udah lumayan gede juga. Nih, tuh. Terus di sini ada siklok banyak nih. Ada 1 2 3 4 sama yang di sana ada 5 ya. Untuk sikloknya juga udah lumayan nih, udah lumayan gede. Terus di sini juga punya kuping gajah. Di sini ada 6 daun kuping gajah. Nah, di sini ada anthurium. Nah, ini anthurium nih, koleksi anthurium. Di sini banyak juga. Terus ini ada kuping gajah lagi. Ini lumayan banyak sih untuk tanamannya. Terus di sini ada asoka nih, murah. Ini mah biasanya sih di Tajur Halang asoka gini 5.000-an. Tapi di tempat kalian nggak tahu berapa. Nanti komen di bawah aja ya. Sini ada lagi nih kuping gajah. Sini jenis apa ya ini? Pradi apa ya? Nanti komen di bawah ya kalau kalian tahu ya. Terus ada puring terang bulan juga di sini. Nah, puring terang bulan ini di sini saya beli yang paling murah itu di Tajur Halang juga nih, harganya 5.000-an nih. Oke, puring-puring di Tajur Halang harganya 5.000-an dah. Makanya murah-murah banget, jadi langsung diborong. Terus ada bigunia nih, ada bigunia juga di sini, ada calathea. Terus di sini ada bromelia lagi. Ini bromelia apa sih waktu itu? Ini yang waktu itu kita ngevlog di pusat bromelia ya. Nanti linknya ada di atas nih. Saya beli yang ini nih, sama yang ini. Terus juga ada puring-puring juga. Terus di sana ada keladi tuh. Siklok ada linet nih, linet. Waktu itu linet ini masih kecil nih, sekarang udah ya lumayan lah. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada ini ya, ada albo nih, albo sama yang ada yang varigatanya juga. Ini ya harganya lumayan lah. Ini berapa nih? 3 daun ya. Wah, 3 daun. Terus ini ada, kita ada apa ya, ini alokasi ya apa kalau nggak salah. Ini kalau kalian tahu jenisnya kasih tahu di kolom komentar ya guys, ini alokasi apa. Nah, terus di sini ada pillow crocodile tuh ya kan, bagus banget kan. Nah, ini lumayan banyak nih daunnya nih, pillow crocodile tuh. Nah, untuk di sebelahnya ada red emerald ini ya lumayan lah. Red emerald ini sama pilok crocodile. Terus ini kita ada bawahnya ada calathea. Terus ini apa ya, seri rejeki atau modelnya belanceng gitu deh pokoknya. Nah, ini banyak tuh ya kan. Terus ada pilok marble nih, pilok marble tuh udah rimbun. Ini dari kecil nih guys, ini dari kecil nih pilok marble nih, sekarang udah serimbun ini nih tuh, lumayan mantep. Nah, di sebelahnya ada alokasi Amazon. Nah, ini alokasi Amazon, ini udah rimbun juga nih dari kecil nih. Sekarang udah sebesar ini ya. Jadinya mantep banget nih, tuh. Oke, lanjut lagi. Itu ada tanduk rusa tuh,
Tanduk rusa kemarin beli berapa ya? 35.000 apa kalau nggak salah di Tajur Halang juga ya. Jadi murah-murah tuh ada lagi nih di sebelah sana tanduk rusa lagi. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada pillow marble lagi nih. Tuh, ada pillow marble lagi kan. Di sini pokoknya banyak nih pillow-pillow tuh. Kan pillow-pillow. Terus ini ada pillow dark lord. Tuh, pillow dark lord gini nih ciri-cirinya. Dia batangnya itu merah gelap gitu. Terus daunnya gelap ini. Nah, ini dark lord. Terus ada pandan. Nih pandan bisa buat masak sendiri nih di rumah. Tinggal metik aja. Nah, terus ada ini nih sepatu film. Tuh, sepatu film di sini ada ya lumayan tuh. Sepatu film kan. Banyak tuh. Ini pilo-pilo. Terus alokasia, puring di sini banyak ya macamnya. Di sini ada Sansevieria ya jelek. Ya dipajang terus itu. Nah, di sana ada lidah katak tuh, lidah katak. Nah, sama ada teplan tuh. Udah ngejuntai. Jadi ya buat ngedekor taman aja tuh. Buat ngedekor taman sendiri tuh. Nah, ini ada Amidrium tuh. Amidrium silver ya kalau yang ini ya. Amidrium silver. Nah, kalau ini Anthurium tuh udah lumayan rimbun, udah gede anthuriumnya tuh. Anthurium ini namanya kobra ya. Anthurium kobra tuh udah lumayan dah. Anthurium kobra segini. Nah, tuh di atas ada sepatu film. Nah, di samping kiri kanannya ada Amidrium juga tuh, tapi yang hijau. Kalau yang tadi kan yang silver. Nah, kalau ini yang hijau. Tuh. Lumayan. Nah, kalau yang bawahnya itu sama, itu Sri Gading. Tapi kalau yang kiri kanannya itu Sri Badak tuh. Nah, Sri Badak. Banyak sih lumayan di sini macamnya. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada Anthurium Siri. Nah, ini Anthurium Siri 3 daun nih. Terus ada Anthurium Corong. Nah, ini anthurium corong nih, tuh, ya kan? Sini anthurium juga banyak ya. Termasuk suka anthurium juga nih, koleksi anthurium. Sini anthurium jari, tuh. Anthurium jari, ada anthurium siri, anthurium corong. Nah, yang di bawah-bawah ini. Nah, ini anthurium kobra. Nah, tapi ini hasil split bonggol nih, tuh. Ya kan, ada berapa tuh kan anthurium kobra nih tuh ya. Ini lagi nyoba buat bonsai nih, bonsai tuh banyak juga tuh. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk koleksi keladi kan banyak nih, tapi ntar lu ya abis ini ya. Nah, kita kesini dulu nih. Nah, yang pertama ada kuping gajah tuh masih kecil, ada bromelia. Ini bromelia juga nih, tapi apa ya namanya? Lupa juga nih. Nah, ini ada Alexander nih. Ini jenisnya masuknya ke anthurium juga ya. Ini anthurium. Nah, ini ada kadaka tuh. Tuh, ya kan? Banyak. Nah, ini puring juga nih, guys. Ini masuk puring juga nih. Ini masuknya jenis puring kura. Puring kura tuh udah lumayan ya. Yuk, puring gini dah, apa namanya? Ciri-cirinya tuh kuning kayak gini, kuning merah tuh kayak gini. Ketahuan banget nih puring. Kan? Nah, ini ada begonia lagi tuh. Serimbun ini lumayan dah katanya. Ada bromelia juga, lidah katak tuh. Ya, banyak dah. Nah, terus di sebelahnya ada puring nih. Puring. Kalau ini kalau nggak salah puring jet ya. Puring jet nih. Puring jet itu kalau yang masih kecil waktu itu beli di Tajur Halang sih 5.000-an. Cuman kalau yang gede-gede rata-rata sih kalau yang udah gede ya bisa di atas 5.000, di atas 10.000 gitu. Bahkan bisa sampai 50.000 ya. Kayak yang puring ini nih. Nah, ini puring
puring Bali nih, kemarin beli di Bapak Ohim nih. Pak Ohim, nanti linknya ada di atas ya. Nah ini puring Bali ini kemarin beli 50.000 nih, itu udah lumayan rimbun tuh, lumayan gede ya. Ya jadi lumayan banyak juga nih. Terus di sini ada lagi nih, ada kadaka lagi tuh, ya kan? Nah banyak nih. Nah di sini ada apa namanya, antarium lagi, antarium kobra tuh. Ya tuh banyak. Nah ini ada antarium apa ya? Ini antarium juga nih jenisnya nih, cuman lupa. Nah ono anakannya noh, tuh anakannya. Cuman lupa nih antarium apa nih. Nanti kalau kalian tahu komen di bawah aja ya guys ya. Ya ini antarium Alexander juga nih. Nah yang ini lupa nih. Pokoknya kalau kalian tahu komen aja ya. Nah terus ada pilot lagi tuh. Ini pilot red emerald lagi tuh. Red emerald banyak tah pokoknya. Antarium jadi antarium red emerald. Nah ini antarium juga nih. Antarium apa ya? Pokoknya antarium juga dah. Ada bromelia tuh. Sini ada puring lagi guys tuh. Nah ini puring terang bulan. Puring terang bulan ini kemarin beli di ini Teh Alia. Nah ini kalau nggak salah ya, ini belinya di Teh Alia. Pokoknya rata-rata di sini beli di Tajur Halang atau beli di online. Ya kalau ada yang murah sikat aja. Tuh ada puring terang bulan, terus ada puring koin tuh. Nah ini banyak nih puring, jenis puring yang lainnya tuh, ya kan? Tuh puring-puring juga. Nah ini ada siklok yang tadi nih, yang tadi apa? Yang gua kasih tahu ini kan ada banyak nih sikloknya, ada 5. Nah ini salah satunya juga nih ditaruh di sini. Tuh pokoknya banyak nih guys tuh. Ya kira-kira kayak gini tamannya. Nah kira-kira kayak gini tamannya tuh. Ya. Ya banyak. Nah kita lanjut ke keladi ya. Oke guys, untuk di yang di latar rumah, nah kita yang pertama ini dulu nih, ada aglonema lipstick ya. Nah ini waktu itu dapat dari Bang Holil. Nah ini aglonema lipstick di sana murah-murah banget. Nah terus ini ada apa nih, keladi apa singonium nih, tahu lupa nih. Pokoknya kalau kalian ada yang tahu komentar di bawah aja ya. Nah terus ada ini nih, keladi army. Nah untuk keladi army ini waktu itu belinya di Pak Baing ya. Nah waktu itu belinya di Pak Baing nih. Nanti kalau misalnya ada yang mau lihat videonya, linknya saya taruh di atas ya. Nah terus ada lagi nih ini, pokoknya di sini keladi mostly dikasih sih dari Om, jadi nggak banyak yang tahu nama-namanya. Jadi itu Om Vindikator itu dia pecinta keladi ya. Banyak banget keladi-keladi yang langka atau keladi-keladi sultan. Nanti kapan-kapan kita nge-vlog deh ke sana, kita main ya. Biar kalian pada tahu. Di sini ada keladi baret nih, keladi baret tuh. Tadi juga tuh kayak ada yang kayak ada dimakan cacing gitu nih, tadi habis dibersihin. Terus ada telurnya banyak. Makanya nih pas dicek udah begini nih, makanya langsung dibersihin, takutnya nyebar kemana-mana nih. Nah terus ada keladi lagi tuh, kan lumayan banyak di sini keladi. Nah seperti yang saya bilang tadi, nah keladi di sini mostly kebanyakan dari Om ya. Jadi banyak yang nggak tahu sih untuk nama-nama keladinya. Tapi kalau kalian tahu keladi apa aja yang ada di sini, nanti komen di bawah aja ya. Nah ini soalnya baru kemarin dikasih nih, disuruh rawat sama Om. Omnya Vindikator ya. Nah tuh jadi banyak banget. Nah kalau ini tahu ini mah pokoknya kalau yang murah-murah tahu dah. Yang kayak gini-gini keladi army nih. Tapi kalau yang lain tuh bagus-bagus tuh keladinya. Ini dari Om semua nih, mahal kayaknya, nggak tahu gitu. Nah kalau ini apa namanya, singonium ya, singonium variegata. Nah terus tuh ada lagi kan keladinya tuh. Pokoknya Om keladinya bagus-bagus deh. Nanti kapan-kapan kita ngevlog ya. Nah, keladi sultan di sana juga ada. Sultan di atas sultan dah pokoknya dah. Mantep. Nah, ini apa namanya? Aglonema heng-heng. Nggak tahu itu siapa yang namain namanya. Tapi yang jelas namanya aglonema heng-heng ya. Emang ada-ada aja.
Oke, lanjut. Oke, lanjut ya guys ya. Ini untuk bagian terakhir di latar vindikator ya guys ya. Nah, di sini kita ada pilo eceng tuh. Ini pilo eceng. Yang ini dolar ya, namanya dolar. Nah, ini dolar. Terus yang ini ya kalian semua pasti tahu lah ya. Siapa yang nggak tahu janda bolong sih ya kan? Jenis monstera ini. Nah, kalau ini bisa dikatakan apa ya? Belanceng juga ya. Belanceng atau Sri Rezeki gitu deh, pokoknya belanceng deh kayaknya. Nah, tuh. Udah lumayan rimbun nih. Nah. Udah pokoknya digabung-gabung tuh. Lihat aja. Dalam satu pot. Ya, guys ya. Oke, di sini ada lagi. Nah, di sini ada Coptic Cobra Batik. Nah, ini jenisnya Anthurium ya, guys ya. Nah, ini juga Anthurium nih. Anthurium apa namanya? Mangkok. Ya, tuh. Nah, ini sama nih Cobra Batik juga tuh, mangkok. Ini Hoping, Hokari Pink. Tuh. Ya. Nah, di sini juga pokoknya di sini banyak banget jenis Anthurium. Ya. Nah, terus ada BB. Ada BB juga ya. Ini jangan salah, ini Anthurium juga ya, guys ya. Ini Black Beauty namanya. Tuh. Ini Anthurium banyak deh pokoknya deh di sini nih, di Garden Vindicator tuh ya kan. Ada yang Variegata juga tuh, bagus-bagus kan. Ya dong tuh, banyak deh pokoknya. Ada Coptic, ada, nah ini juga nih guys, nah ini Keladi juga nih ya tuh, Keladi tuh. Ini kalau kalian tahu keladi-keladi ini, komentar aja ya guys ya, jangan malu ya. Ini saya soalnya kasih om nih, om pecinta keladi banget tuh, ya kan. Ini kalau misalnya kalian tahu, komentar di bawah aja ya. Nah, jadi banyak banget deh pokoknya, untuk keladi, Anthurium tuh. Koleksi-koleksi yang murah juga ada di sini ya kan. Kan di Tajur Halang juga murah-murah, jadi kita ambil. Oke guys ya. Oke, jadi segitu dulu ya untuk vlog kita hari ini. Kita plan tour hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton ya. Dan yang udah like dan subscribe channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Untuk kalian semua yang udah mensupport channel Vindicator ya. Dari awal channel ini dibangun sampai sekarang ini tuh. Ya kan? Jadi inilah Garden Vindicator tuh. Pokoknya terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini ya. Dan kita akan ketemu lagi nanti, kita bakal nge-vlog lagi, kita bakal nge-vlog aktif lagi di luar kota, bahkan ya di luar Depok ya. Ya, doain aja nanti untuk kedepannya ya, setelah bulan puasa selesai, setelah lebaran, kita bakal aktif lagi untuk nge-vlog di luar kota ya, kita bakal hunting-hunting lagi gitu. Oke ya, terima kasih.